Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ah fi ulumi fi darin amin. Far'un, ini satu cabang masalah. Law asobal arda nahu baulin wa jaffa fasubba ala mawdi'i ma'un. Fagomarahu tahura walau lam yanzib ay yaguru sawa'un kanatil ardu salbatan au rakhwatan. Wa idza kanatil ardu lam tatasharrab ma tanajasat bihi fala budda min izalatil aini qabla sabbil ma'il qalili alaiha kama law kanat fi ina'in. Far'un, ini satu cabang masalah ilmu fikih. Ya. Law asobal ardo, jikalau menimpa, mengena ke bumi, tanah maksudnya. Nahu baulin, oleh seumpama kencing. Kencing ada di tanah. Wajaffa, dan kering. Jadi ada seseorang kencing di tanah lalu dia kering. Fasubba ala maudihi, maka dituangkan di atas tempat kencing tadi yang di tanah. Ma'un, apa yang dituangkan air. Fagomarahu, lalu ia meratakan akan dia, diratain. Airnya diratain ke tempat yang terkena kencing. Tahur, maka menjadi suci ia. Walau lam yandib ayya guru, sekalipun tidak menyerap ya. Yandib ayya guru, tidak menyerap ya. Tidak meresap ya. Airnya tidak meresap. Sekalipun enggak meresap. Sawa'un kanatil ardu salbatan aw rakhwatan, baik keadaan buminya itu, tanahnya itu keras ataupun gembur. Lembek lah ya. Kalau gembur kena air kan lembek ininya ya. Ya. Itu satu masalah. Jadi kalau ada kencing ada di tanah lalu dituangin air dan diratakan, maka itu menjadi suci di tanah tuh. Ya. Jadi kalau ada air, ada najis, ini najisnya berarti ini kalau dikatakan nahu baulin, enggak dikatakan kencing siapa, kencing aja, berarti najisnya adalah mutawasito. Ya. Kalau kencing anak kecil, laki-laki sebelum umur 2 tahun ya, lewat, itu
mukhaffafah. Ya. Ini kayak air kencing aja, berarti najisnya mutawasito. Berada di tanah. Tuh kencing ada di tanah, orang kencing umpama berbekas di situ. Kemudian kering tuh air kencingnya, orang di tanah kan nyerep biasanya. Kemudian disiramin di tempat itu air. Air biasa, air suci menyucikan tentunya. Ya. Lalu diratain, rata semua itu. Air suci menyucikan itu merata kepada tanah yang kena kencing yang sudah nyerep tadi. Apa yang terjadi? Tohuro. Maka itu menjadi suci. Walau lam yantib ayyaguru sekalipun airnya tidak meresap. Sekalipun airnya enggak meresap. Dia ngambang. Sawa'un kanatil ardu solbatan au rukhwatan. Baik keadaan tanahnya itu keras ataupun gembur. Ya, lembek nantinya kalau kena air berarti lembek. Satu masalah. Ini sama dulu kejadian ketika ada seorang badui datang ya di masjid kebelet kencing ya, pengen kencing, akhirnya dia kencing di pojokan masjid. Kencing di pojokan masjid. Para sahabat di situ ngelihat orang kencing di masjid ya sebagaimana kita. Kita kalau ngeliat orang kencing di masjid kita apa? Bagel gitu ya. Jadi rame-rame itu sahabat mau bagel. Marah. Datang Rasul, Rasul stopin. Jangan, biarin. Biarin orang itu kencing. Ya, akhirnya orang itu kencing. Ketika kencing, selesai kencingnya dibiarin ya, kafaratnya adalah disiram, disiram pakai air, itu aja udah sama dengan ini tuh, ini ngambilnya dari sana gitu ya. Nah, kejadian ini membuat orang Arab Badui takjub dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah orang kencing di masjid dibiarin, sahabatnya digeprak. Tapi Rasul biarin. Dari sebab inilah orang Arab Badui berdoa, ya Allah berikanlah rahmat kepada aku dan Muhammad, yang lain jangan. Saking apanya tuh? Saking ya orang Arab Badui melihat mulianya, saking mulianya ya akhlak Rasul. Satu masalah ya. Nih, satu masalah tuh. Ingat enggak tuh satu masalah tuh ya? Ingetin tuh. Sekarang lain lagi masalah. Wa idza kanatil ardu lam tatasharrab ma tanajjasat bihi falabudda min izalatil aini qabla sabil ma'il qalini alaiha kama law kanat fi ina'in. Wa idza, dan apabila kanatil ardu, tanahnya itu lam tatasharrab, tidak meresap ia ma tanajjasat bihi, sesuatu yang terkena najis. Tanahnya enggak ngeresep. Jadi tanahnya ngeresep, berarti di situ ada zatnya. Ada, masih ada zat najis. Kalau tadi zat najisnya sudah meresep. Nih kalau zat najisnya masih ada di situ,
maka apa yang harus dilakukan? Fala budda min izalatil aini, maka enggak boleh enggak daripada menghilangkan zatnya itu. Jadi zatnya harus dihilangin dulu. Qabla sabbil ma'il qalili 'alaiha, sebelum menyiramkan air yang sedikit ke atasnya. Bandingannya kama law kanat fi ina'in, sebagaimana jikalau ada ia di bejana. Di bejana ada najis, najisnya dulu buang, baru kocokin pakai air. Ya. Jadi masalah yang pertama, ada najis di atas tanah, ya, kencing di atas tanah, lalu kencingnya nyerap, siramin air biar rata, lalu meresap, cukup. Yang kedua, ada najis di atas tanah, ya, najisnya enggak meresap, di situ ada kelatan zatnya, maka zatnya dulu hilangin, baru disiramin pakai air. Nah, sekarang masalah lagi yang baru. Nah, biar kita paham ini masalah ini begini, ini masalah ini begini ya. Satu masalah, dua masalah, ketiga masalah, masalah yang ketiga, ya. Walau kanatin najasatu jamidatan fatafattatat wahtalatat biturabi lam yathur kal mukhtaliti bina'i sadidin bi ifadatil ma'i 'alayha. Alaihi balla budda min izalati jami'i turabil mukhtaliti biha. Ini masalah yang ketiga. Walau kanatin najasatu, jikalau najisnya itu jamidatan, beku najisnya. Fatafattatat, lalu najisnya hancur. Ya. Najisnya beku umpama ya. Ya umpama TAI beku tapinya gitu. Umpama ngomong langsung gak enak ya. TAI beku tu najisnya umpama, lalu hancur. Waqtalatat biturabi, dan bercampur tu najis, iya najis dengan tanah. Lam yathur, maka tidak suci. Iya. Ya, enggak suci dia. Ya, tempat yang ada tanah yang bercampur tadi. Ya, tempatnya enggak suci. Kal mukhtaliti, seperti yang bercampur binahwi sodidin, dengan seumpama sodid nanah. Ya, sebenarnya dia air campur darah. Ya. Kemudian nanti lama-lama jadi nanah. Ya. Sebagaimana air yang bercampur dengan niasadid nanah bi ifadatil ma'i alaih, dengan menuangkan air atasnya, enggak jadi suci tuh. Jadi kalau ada najis yang beku, lalu najisnya hancur dan bercampur dengan tanah, resannya kan kelihatan najisnya itu, maka tidak suci. Seperti yang bercampur dengan ya sodi, dengan menuangkan air bi ifadatil ma'i alaih, dengan menuangkan air ke atasnya, tuangin air. Balla budda, bahkan enggak boleh enggak, mesti min izalati jami'i turabil mukhtaliti biha, daripada menghilangkan sekalian tanah yang bercampur dengannya. Hilangin juga tanah yang kecampur sama dia. Wa afta ba'duhum, dan memberikan fatwa oleh sebahagian mereka, fi mushafin, pada mushaf tanah jasa yang terkena najis, bi ghairi ma'fuin anhu, dengan tidak dimaaf darinya. Ini masalah baru ya.
Masalah keempat ya. Dan telah memberikan fatwa oleh sebagian mereka ulama pada mushaf yang terkena najis, najisnya bighairi ma'fuin, dengan tidak dimaaf, bi ujubi ghusli, dengan wajib membasuhnya. Jadi ada najis di mushaf Al-Qur'an. Ya. Wajib membasuhnya. Wa in adda ila talafi, sekalipun membawa ia membasuhnya itu kepada rusaknya. Wa in kanat li yatimin, sekalipun itu Quran milik anak yatim, adalah ia milik anak yatim sekalipun. Jadi betapa besar yang namanya perintah membersihkan najis. Ya. Qala syaikhuna, berkata guru kami, wa yata'ayyanu farduhu fima idza massat najasatu syai'an minal Qur'an, dan yata'ayyanu nyata farduhu oleh fardunya, maksudnya apa? Fardu ain. Fima, pada sesuatu, idza, apabila massat najasatu, menyentuh oleh najis itu, syai'an, akan sesuatu, minal Qur'an, daripada Al-Qur'an. Berarti apa nih? Hurufnya. Menyentuh langsung akan hurufnya Al-Qur'an. Bikhilafi ma idza kanat fi nahwil jildi awil hawasi, lain halnya sesuatu apabila ada ya pada seumpama kulit atau pinggiran-pinggiran. Ya. Jadi nyata wajib, nyata oleh wajibnya pada sesuatu apabila najisnya itu menyentuh daripada huruf Al-Qur'annya. Lain halnya apabila dia menyentuhnya kulitnya aja atau ya pinggir-pinggirannya. Nah, itu enggak apa-apa, dibersihin aja. Wallahu a'lam bishawab.